tanggapan dari penuntut umum telah dibacakan, maka tiba saatnya untuk putusan sela, dan itu kita akan tunda hari Rabu besok tanggal 26 Oktober bersama-sama dengan terdakwa yang lain. Baik, demikian sidang perkara nomor 796 PIDB 2022 atas nama Freddy Sambo SH SIK MH dinyatakan ditutup. Baru saja kita saksikan bersama bagaimana tangkapan jaksa penuntut umum yang menolak eksepsi dari terdakwa Ferdi Sambo.